Ukasha and Rose mohon maaf, padam hantaran Hrithik Roshan di IG. Saya bukan liberal, bukan tak sensitif. Pelakon Ukasha and Rose tampil membuat permohonan maaf terbuka gara-gara memuat naik video promosi konsert Stars on Fire Hrithik Roshan di Instagramnya pada Isnin. Ukasha juga bertindak memadamkan hantaran terbabit daripada akaun media sosialnya selepas mendapat kecaman warganet yang melabelkannya liberal. Saya minta maaf disebabkan hantaran terbaru, konsert Stars on Fire Hrithik Roshan, baru-baru ini dan saya dan padamkan hari ini. Saya mendapat ribuan komen pada hantaran terbabit, ada yang sifatkan saya tak sensitif dengan keadaan semasa. Jadi nak mohon maaf, bukan kerana tak sensitif tentang isu semasa, tidak dan saya bukannya nak tegakkan apa-apa pun di sini, salah tetap salah. Terima kasih atas teguran yang baik, mana yang kononnya dan unfollow itu semua saya tak boleh nak halang. Apapun, saya mohon maaf, tegasnya dalam sesi live di Instagram pada Selasa. Selain memadamkan hantaran terbabit, Ukasha turut menghubungi penganjur konsert terbabit menjelaskan situasinya dan mencapai kata sepakat. Akui Ukasha lagi, dia bersedia menerima akibat daripada tindakannya berkongsi hantaran terbabit di media sosialnya. Kekilafan saya teralpa sekejap mungkin kerana saya terlampau minat Hindustan, saya teruja. Manusia tak lepas daripada buat kesilapan, saya tak takut dengan mulut orang komen macam-macam, cuma sesiapa yang tegur cara baik, saya hargai dan saya sudah padamkan. Saya rasa macam dibuli, saya nak tenangkan hati, saya akui mungkin saya terlepas pandang dan orang fikir saya tak sensitif. Jadi, saya terus padamkan dan jelaskan pada semua orang. Saya bukan liberal, bukan neutral, tak takut hilang followers, bukan takut IG kena block, jelasnya lagi. Dalam pada itu, Ukasha memberitahu dia sekeluarga merupakan propals, prosody pitch sama dengan 2000 Hz, duration sama dengan 200 ms, fonema alfabet sama dengan EPA, PH sama dengan beep, garis miring fonema, garis miring prosody dan kerap berkongsi hantaran tentang pergolakan pals, prosody pitch sama dengan 2000 Hz, duration sama dengan 200 ms, fonema alfabet sama dengan EPA, PH sama dengan beep, garis miring fonema, garis miring prosody dan ISR, prosody pitch sama dengan 2000 Hz, duration sama dengan 200 ms, fonema alfabet sama dengan EPA, PH sama dengan beep, garis miring fonema, garis miring prosody di media sosialnya sebelum dipadamkan oleh pengendali Instagram. Saya nak perbetulkan di sini ada yang kata saya tak guna medium media sosial untuk sebarkan kesedaran tentang pals, prosody pitch sama dengan 2000 Hz, duration sama dengan 200 ms, fonema alfabet sama dengan EPA, PH sama dengan beep, garis miring fonema, garis miring prosody. Setiap hari saya post cuma telah dipadamkan oleh pihak Instagram. Perlukah saya nak beritahu semua orang posting saya kena padam? Skim sebabnya saya hanya kongsikan di Instagram stories. Setiap hari, tak pernah miss. Saya ambil tahu, saya baca dan nak tahu info terkini. Kalau dulu followers saya 5.4 juga sekarang dah drop 5.3 juga disebabkan saya berkongsi berita tentang pals, prosody pitch sama dengan 2000 Hz, duration sama dengan 200 ms, fonema alfabet sama dengan EPA, PH sama dengan beep, garis miring fonema, garis miring prosody, tapi saya tak kisah. Bila post pasal konsert, ramai kata nak unfollow, terserahlah semua ada hak nak follow atau unfollow, tambahnya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.
Sudah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat Anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.